Penyanyi dan pelakon, Naim Daniel mengalami kecederaan ringan akibat terjatuh selepas bermain papan selaju atau skateboard di sebuah tapak permainan di Shah Alam, Selangor malam tadi. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menerusi laporan Cosmo Online, penyanyi berusia 25 tahun itu memaklumkan dia terjatuh sebelum mukanya tersembam pada lantai akibat tidak dapat menyeimbangkan badan. Tempat bermain di situ agak gelap sebab banyak lampu yang rosak, bahaya sebenarnya, tapi sebab sudah beberapa kali bermain di sana, jadi saya dah biasa, cuma malam tadi nasib kurang bernasib baik, katanya. Bagaimanapun, penyanyi lagu Purnama itu tidak mengalami kecederaan serius, sebaliknya hanya terseliuh pada tangan, luka pada kening serta dagu, selain sebelah mata bengkak. Tambah Naim, mujur dia tiada sebarang jadual kerja dalam masa terdekat dan akan kembali menjalani penggambaran dalam 2 minggu akan datang. Nasib baik penggambaran lagi 2 minggu, jadi saya ada masa untuk berehat dan sembuh sepenuhnya, ujarnya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.